Sekarang saya akan mendemonstrasikan printer kasir Bluetooth dengan menambahkan logo pada struk transaksi. Aplikasi pertama yang saya gunakan adalah Kasir Pintar. Saya tes. Kita cek. Ini adalah hasil cetak logonya. Aplikasi yang kedua adalah Restoku. Kita tes. Ini adalah hasil cetak logonya. Aplikasi yang ketiga adalah Bpos Mobile. Kita tes. Ini adalah hasil cetak logonya. Aplikasi yang keempat adalah Bpos. Kita tes. Ini adalah hasil cetak logonya.